Assalamualaikum guys. Okey, hari ni Ana nak share dengan korang satu benda yang best sangat. Korang tahu tak? Tadi Ana dapat bayam Brazil. Bayam Brazil crispy. Jangan Ana gantung dulu. Susah pula nak explain. Boleh tak macam ni? Boleh kot. Okey. Tadi Ana order bawang crispy. Bawang crispy ni daripada Aiman Lisa product. Serius, sedap, garing dan crispy. Yang ini bawang putih crispy. Bawang garing crispy. Yang ini bawang goreng biasa, bawang merah tu. Dan yang terbaru, sayur bayam Brazil crispy. Ha, ikut nama dia. Bayam Brazil crispy. Serius, 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 sedap gila. Tak misal kalau korang dapatkan benda ni. Buat tak? Kalau kan, cuma makan rangup. Rangup sangat dah. Rangup, sedap, garing. Semualah. Rangup sangat. Jangan sebekas tau. Lepas tu, jadi anak-anak Aina semua dah makan. Lepas tu, Aina cakap Aina nak order lagi. Serius sedap. Ni boleh makan nasi. Aduh, bising blok ni motor. Aina boleh, Aina nak makan nasi. Sedap guys, tak lampak. Ni lah. Korang nampak tak dia punya ni? Ini sebenarnya Aiman Lisa produk ni adalah family Aina punya. Bukan family lah, adik-beradik Aina punya bisnes lah. Aiman ni abang Aina Lisa ni, kakak ipar Aina. Dia kalau masak, masaklah apa pun. Semua sedap. Kuih muih, goreng-goreng, benda-benda macam ni. Kudap-kudap ni semua-semua dia buat sendiri. Dan ni yang latest. Dan yang paling best ni, tak terfikir pun nak buat benda ni. Tapi, sebab dia tanam bayam ni kat rumah tau. Dan dia ambil sendiri bayam ni. Untuk dia tanam. Just sebagai hobi. Tapi tiba-tiba, dia terfikir nak buat ni lah. So, dia bagi anak-anak dia makan apa semua, memang sedap. Dan Aina pun cubalah. Memang sedap gila. Tengok tau. Sedap gila kan? Aina bantai polio. Ni. Kenapa Aina letak kat bawah? Ambil. 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 Baby besar. Baby besar. So, siapa yang nak dapatkan bawang putih crispy, bawang goreng. Sebenarnya banyak lagi produk lain. Korang boleh je klik dekat link yang nak send kat bawah. Nana akan update kat bawah, dekat description. Korang klik je klik, apa link tu. Aina akan letak nombor telefon, Aina akan letak dia punya link WhatsApp, link page kot, dia ada page sekali. So korang klik di situ kalau nak order dan tengok produk-produk apa lagi yang diorang ada jual. Ada macam-macam produk. Tapi yang Aina order ini adalah ini. Okay, so kita tengok yang ni pula. Aina sebenarnya nak tunjuk yang bayam tadi je. Bayam Brazil. Sebab yang ni Aina pernah review sebelum ni, tapi tak apa. Mungkin ada yang belum tengok Aina punya video-video sebelum ni. So, Aina just update kat sini lah. Review kat sini sekali. Ni pun garing. Bangun. Dia rasa pahit-pahit bawang. Sesuai sangat untuk orang bantang. Makanan yang kakak Ipah Aina jual ni set ni. Ni bukan set lah. Kita boleh beli satu set ni. Untuk orang pantang, orang diet. Okay guys. So itu je nak sharing. Sebab Aina suka tau sharing benda-benda yang memang Aina suka. Benda yang Aina kurang suka, nak susah sikit nak buat video, nak sharing, nak review. Tapi kalau benda tu betul-betul Aina suka, Aina akan review. Oh, jatuh pula. Mak jatuh. Aina ulang ni makin. Daging dan aku nasi. Okay. So, itu je untuk video kali ni.
kalau ada apa-apa komen, cadangan, pandangan ataupun ada apa-apa makanan yang korang nak review, korang just komen dekat bawah. Okay guys, so itu je untuk kali ni. Goodbye. Thank you.